Penemuan benda mencurigakan yang diduga sebuah bom di kompleks perumahan Cipinang Indah, Jakarta Timur sempat membuat geger warga sekitar. Benda tersebut ditemukan oleh saksi dengan inisial MA di depan rumah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menduga benda tersebut merupakan fake bom atau bom palsu karena ada beberapa unsur di bom tersebut yang tidak lengkap. Polisi juga memastikan tidak ada ledakan yang terjadi di lokasi. Saat ini benda tersebut telah diamankan oleh Satbrimob Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Harus terdiri dari beberapa unsur. Jadi sementara dalam hal ini barang tidak meledak. Barang tersebut tidak meledak sehingga saat ini masih dilakukan pendalaman. Diduga itu merupakan fake bom, bom palsu. Diduga sebagai bom palsu karena ada satu rangkaian yang tidak terkait. Dan saat ini untuk diyakinkan kita sudah bekerja sama dengan Satbrimob Polda Metro untuk diamankan dan sudah dibawa. Barangnya menyerupai bom, tetapi unsurnya tidak lengkap. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.